Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, kita mengaji agama ni bagus. Alhamdulillah, masjid surau, kelas-kelas pengajian penuh. Tetapi dalam kita nak mengaji, kena hati-hati. Hati-hati. Apa tanda burung perepat di atas pagar riuh terdengar? Apa tanda kiamat dekat, salah benar bertukar-tukar? Kita tak nak. Mengaji dengan ustaz ni lain. Esok, lain pula. Mana satu yang betul? Buka YouTube, lagi pening. Tak ada tapisan langsung. Apa tanda burung perepat di atas pagar mencari angin? Apa tanda kiamat dekat, orang benar mati terasing? Apa tanda burung perepat mematuk bunga saban senja? Apa tanda kiamat dekat, memegang agama laksana bara? Dia yang benar itu susah. Sebab itu saya nak kongsikan tips. Ada satu hadis riwayat Abu Nu'aim daripada Jabir radhiyallahu anhu. Nabi berikan pesanan, la tajlisu inda kulli alimin illa alimin yad'ukum min al-khamsi ila al-khamsi. Jangan kau duduk dalam majlis ilmu selagi mana tok guru atau penceramah itu tak mampu mengubah lima perkara kepada lima perkara. Pertama, minasyakki ila al-yaqin. Kalau guru tu berjaya membuang sifat syak menjadi yakin, itu bagus punya kelas. Boleh datang. Dulu kita tak faham. Datang kelas faham dan yakin, itu bagus. Tapi kalau tuan-tuan dah faham, datang majlis dia makin tak faham, tinggalkan je lah. Selain daripada faktor otak tu dah benar, itu lain. Tapi kalau semua orang cerita benda yang sama, aku dah keliru lah. Tuhan ni ada ke tak ada sebenarnya? Allah tu wajib baginya ada, mustahil baginya ada. Allah, aku yang memandang di dalam lubuk hati, mencari-cari zat rahsia yang katanya tersembunyi. Aku yang melihat alam meliputi, wujud menyertai, lalu kupindahkan alam ke dalam mata hati. Aku hakiki, aku mengerti. Di antara realiti, gunanya kadar fantasi, pelik dan benar, kadar dan kadar. Kau berilah ku kekuatan agar dapat ku hindarkan segala kesesatan. Usah kau biarkan nafsu ku terliur dari pandangan majazi ini. Aku yang bodoh lagi hina, amat benar merindui. Moga cahaya lelatu tak mengutakkan mataku. Semoga segala puji tak ku meninggi diri. Moga segala janji dapat juga. Banyak falsafah, mana dengan ilmu ni, apa cerita ni? Tuhan duduk di mana sebenarnya? Kita pun tak tahu lah mana duduk Tuhan, tak tahu lah. Tinggalkanlah. Dia sepatutnya ilmu minasyak ilal yakin, daripada kurang kepada makin faham. Yang kedua, minal kibir ilal tawadu. Kelas ilmu yang bagus, dia membimbing kita dari sombong jadi mengendah diri. Ini first class. Asalnya kita ni ada sikit sombong apa semua, datang jadi baik. Oh, itu bagus.